Anda berada, kembali lagi bersama kita Permana Wartawan Tribun Jabar. Saat ini saya sedang berada di kantor Persib atau kantor Graha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Di mana tampak dalam layar Anda terdapat dua buah bis ya yang akan digunakan untuk tim Maung Bandung atau tim Persib untuk bertandang ke Semarang untuk melakoni laga melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7 malam. Kita lihat ada beberapa pemain sudah hadir seperti Maklok, Iqbal Boneko, dan juga ada beberapa tim pelatih yang staf pelatih yang sudah hadir seperti Coach Yaya Sunaria dan official tim yang sudah ada di Graha Persib dan akan melanjutkan perjalanan menuju Stadion Jatidiri Semarang saat lagi. Ya, tim Persib Bandung diagendakan menggunakan dua bis melalui jalur darat menuju Semarang pada hari ini dan diperkirakan akan tiba pukul 20 atau 8 sore 8 malam nanti ya. Kita nantikan bagaimana suasana terkini dari jelang keberangkatan tim Maung Bandung. Sebelum itu kita coba sedikit wawancara terkait beberapa bobot yang sudah ada di Graha Persib hari ini. Biasanya kan nanti mau diwawancara. Bapak bareng berdua aja. Sini aja tentang harapan dan tradisi besok harus seperti apa. Ya, kita ngobrol sini aja. Oke, Akang sama Tete siapa di sini? Akang dengan Azmi. Azmi sama Tete? Caca. Boboto dari? Dari Soreang. Dari Soreang. Jauh-jauh ke sini memang sengaja atau kebetulan lewat ya. Memang baru pertama kali ikut keberangkatan tim apa udah sering sebelumnya? Udah pernah ya. Kang Teh besok Persib main lawan PSIS Semarang ya. Di Stadion Jatidiri. Apa harapan yang ingin disampaikan kepada para pemain? Harapannya mudah-mudahan Persib bisa meraih poin. Meraih poin maksimal. Ya, yang penting main bagus. Keluarin semua usaha selama latihannya dan bisa meraih poin maksimal. Poin maksimal ya. Nah, sekarang Teteh kalau untuk besok prediksi skor berapa? Sebutin aja, tapi masih belum menang. 3-1 lah. 3-1 pasti menang ya. Yeah. Ada pemain favorit teh? Ada Ezra. Ezra ya. Nah, sini juga kita lihat ada Rahmat Herianto, ada Edo Febriansa yang sudah hadir ya. Nah, Teteh harapan dari Teteh untuk para pemain apa teh? Harapan dari Tetehnya sendiri untuk para pemain. Harapannya cukup sama, mudah-mudahan bisa meraih poin yang maksimal di laga besok. Oke, siap Teh Caca sama Kang Azmi ya. Terima kasih banyak atas harapan dan doanya untuk para pemain ya. Sekian. Oke, itu tadi ada Boboto dari Soreang yang sudah menyampaikan harapan dan keinginannya untuk Persib bisa memenangkan pertandingan di laga besok ya. Selain itu, kita juga masih menantikan di sini suasana terkini dari Graha Persib jelang keberangkatan tim Maung Bandung pada hari ini menuju Stadion sama Jatidiri Semarang. Ya, tadi baru saja kita melihat ya ada Rahmat Irianto dan ada Febrian Tsah yang sudah memasuki bis Persib dan juga sini ada beberapa boboto yang juga menantikan dan menyampaikan doa juga harapannya agar Persib bisa menang ya juga ini. Kita lihat ini ada Fresh Butuan ya yang juga menjadi bagian dari tim untuk berangkat ke Semarang. Ini juga ada Igra Walian ya yang akan masuk ke bisnya.
Ngomong aja foto gitu. Ngerti enggak? Yang berikutnya juga ada Reki Rahayu, ada Erianto yang juga sudah tiba dan bersiap untuk memasuki bis. Ya, ada dua bis, sekali lagi kami sampaikan ada dua bis yang akan berangkat menuju Semarang dan akan melalui sejumlah titik di jalan untuk bisa langsung bertandang ke Stadion Jatidiri Semarang besok. Sekali lagi kami sampaikan pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang akan langsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu atau besok tanggal 20 Agustus 2023 pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Sekian dulu mungkin yang dapat kami bagikan dari siaran langsung pers Tribun Jabar. Nantikan terus update informasi dari seputar Persib Bandung hanya di kanal atau channel Tribun Jabar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!